Tuhan Allah yang memilih saudara melalui jemaatnya menjadi hambanya untuk melayani segala benar jemaat ini. Oleh sebab itu, kepada yang punya jemaat, saudara pertama bertanggung jawab. Secara organisasi, dalam pelaksanaan tugas saudara, saudara bertanggung jawab kepada majelis jemaat melalui rapat anggota seksi pemuda dan menyampaikan laporan kepada pengurus seksi pemuda di tingkat resor. Selain daripada itu, saudara juga harus melaksanakan tugas yang datangnya dari lembaga pengurusan GKPS dan lebih tinggi. Saudara juga menjadi teman sekerja bersama seluruh pelayan yang ada di jemaat ini. Oleh karena itu, saudara diharapkan sehati sedikit dalam melaksanakan tugas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara juga diharapkan berusaha melakukan bimbingan kepada jemaat di bawah tanggung jawab saudara, agar mereka semakin dewasa dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, akan semakin nyata hidup kekristenan di tengah-tengah kehidupan mereka setiap hari yang menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia. Jadilah saudara menjadi teladan dalam iman, dalam kasih dan kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam ucapan. Oleh karena itu, lakukanlah yang pantas sebagaimana seorang pemimpin yang selalu meneladani Yesus Kristus Raja Gereja. Kiranya saudara diberkati oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab saudara yang diimankan kepada saudara. Sebelum saudara dilantik, seluruh jemaat ingin mendengarkan kebulatan pikiran saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada saudara. Oleh karena itu, mohon dijawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaat ini. Bersediakah saudara dilantik menjadi pengurus pemuda di jemaat di KPS ini? Dan apakah dari hati saudara yang sungguh-sungguh menerima dan melaksanakan tugas ini? Kalau saudara sungguh-sungguh, berikanlah jawab saudara. Terima kasih kepada teman-teman dalam kesediaan dan kesungguhan saudara. Dengan demikian,